Oke, halo cuy, balik lagi di Boljuk ya. Alhamdulillah hari ini kita masuk ke hari ketiga MSC 2023 Kamboja. Dan yang kalian lihat di layar ini adalah hasil dari hari kedua di mana Todak berhasil mengumpulkan 2-0 dan menang lawan Occupy Thrones dari MENA. Phoenix Myanmar harus lagi-lagi kalah dari RSG Singapura setelah kemarin dikalahkan oleh EVOS. Dengan ini maka Phoenix jadi tim pertama yang gugur di MSC 2023 alias nggak lanjut ke babak berikutnya. Dan terakhir ada Eko Philippines yang poin dari tim Turki ya dengan skor 2-1. Dan itu adalah hasil untuk group stage hari kedua. Dan hari ketiga ini adalah untuk group stage standingnya. Sebelum kita lanjut ke jadwal, coba kita lihat dulu di grup A. Eko masih memimpin dan juga harusnya ini udah memastikan Eko jadi juara grup karena mereka sudah 2 kali menang ya cuy ya. Udah 2 kali menang dan dengan ini Eko Philippines jadi tim yang juga udah fix lolos ke playoff. Tinggal nanti perebutan antara tim Turki dan juga tim dari EVO ini ya yang masih merebutkan untuk posisi playoff. Nah, untuk di grup B sendiri, EVOS dan juga RSG Singapura hari ini bakalan tanding nanti jam 2. Dan untuk grup B, EVOS dan juga RSG ini juga udah fix mereka lolos ke babak selanjutnya. Kenapa? Karena tim Phoenix udah kalah 2 kali, jadi otomatis mereka gak bisa lanjut ke babak berikutnya ya, tim Phoenix dari Myanmar. Jadi nanti pertandingan antara EVOS dan juga RSG Singapura nanti bakalan menentukan siapa yang bakalan jadi juara grup. Dan itu nanti penentuan juga untuk bracket di playoff nanti ya. Sementara di grup C ada Onyx dan juga Outplay dari North America dan juga Burn Edge Team Flash dari Kamboja, di mana Onyx sebenarnya belum mensecure. Kalau hari ini Onyx menang, jadi maka bakalan otomatis Onyx lolos ke babak selanjutnya juga. Dan di grup D ini Todak, Blacklist dan juga OP dari MENA ya. Nah, ini juga mereka belum ada yang lolos. Kalau misalnya Todak hari ini menang lagi, maka mereka bakalan lolos ke babak selanjutnya ya. Tapi kita tahu Todak hari ini main apa enggak. Dan ini adalah jadwal untuk hari ketiga ya, group stage hari ketiga. Oh, hari ini Todak gak main, jadi Blacklist yang main hari ini ya. Kalau misalnya hari ini nanti jam 4 bakalan ada RSG Singapura melawan EVOS Legends. Bukan jam 4 ya, maksudnya jam 14 ya, berarti jam 2. Artinya nanti EVOS dan RSG bakalan memperebutkan siapa yang jadi juara grup nantinya. Dan juara grup ini penting banget karena soalnya nanti kalau misalnya juara satu grup itu bakalan ketemu sama juara dua dari grup lain. Gua belum tahu itu grup B nanti bakalan ketemu dengan grup mana. Dan juga Onyx bakalan melawan North America ya cuy, ataupun juga tim Outplay. Dan yang terakhir jam 19 kali ini Blacklist melawan tim OP dari MENA ya. Nah, itulah tadi sedikit update jadwal. Jadi kalian catat nanti jam 2 jangan sampai ketinggalan hari ini. Dan juga jam 16.30 bakalan ada EVOS dan juga Onyx ya. Silakan share ke teman-teman kalian. Sebenarnya kalian juga bisa lihat jadwal dan hasil untuk matchnya. Kalian bisa baca-baca juga di official account-nya MLBB Esport ya di Instagram. Tapi buat kalian yang malas baca, jadi gua bacain aja di sini. Makasih yang udah nonton videonya. Kita ketemu lagi di next video.